Teman-teman nggak jago main catur? Aku ada solusinya. Nah, kebetulan temanku SMA yang jago main catur mau datang ke sini, guys. Ya, aku nggak ahli main catur sih, cuman aku ngerti doang gitu. Nah, aku pingin nunjukin nih, kalau ada permainan catur yang mudah, simple, dan mungkin teman-teman juga kayaknya bisa nih main. Oke, sekarang kita jadi raja, guys. Kita yang warna biru. Bentar. Oh, jadi gamenya tuh kita tuh kayak ngeskakmat tapi musuh tuh nggak jalan, guys. Tapi pergerakannya sesuai dengan catur asli. Oh, kalau kayak gini mah berarti yang aku nggak ahli main catur juga bisa dong, guys. Coba kita mati ini. Langsung mati, Pak. Lumayan. Simple juga ya. Oke, sekarang level 2, guys. Oh, kita jadi benteng, guys. Benteng kan jalannya lurus. Supaya sekarang kita kesini. Bener, guys. Lurus, guys. Lurus ya. Jangan belok-belok, nanti nabrak, guys. Terus kita kesini. Skakmat. Oh, skakmat tanpa perlu memikirkan strategi, guys. Cuma strateginya ya paling kayak gini, guys. Oke, sekarang kita jadi menteri, guys. Kalau bahasa di daerahku sih disebutnya kuncung, guys. Coba. Begini kah? Oh, mana bentar-bentar ini. Loh. Oh iya, ini kan ada gravitasi, guys. Oh, tapi bener strateginya. bener. Oh, terus ke sini kan? Terus kalau misalnya kita ke atas sini tetap gak akan bisa nih. Loh, gak akan bisa. Tapi kita jatuhnya ke sini kan? Nah, berarti ini mah harus lihat gravitasi juga, guys. Strateginya paling kayak gitulah. Tuh. Duar, langsung mati juga. Oke, level 4 nih. Level yang lumayan kayaknya, guys. Kayaknya mulai lumayan nih. Coba kita ke sini. Oke. Oh. Harus sini. Lu. Bentar. Lu. Ini gimana caranya, guys? Bentar. Ini yang mau ngebunuh ini siapapun bisa, guys. Mau rajanya, mau bentengnya. Bentar. Lu. Lah. Lah, kalau udah ke atas gini nggak bisa dong, Pak. Lu, udah jatuh gini nggak bisa, guys. Kita mau balik lagi nih. Nih. Lu. Lu, nggak bisa, guys. Lu. Pak, gimana, Pak? Caranya, guys? Waduh, ternyata catur yang gampang pun tetap susah, guys. Yaudah, saya ulang lagi dulu, guys. Bentar. Ini kan kehalang tembok. Bentar, ini kalau kayak gini gimana caranya, guys? Kalau misal kayak gini nih, bentar. Aku pikir ini. Kayak gini. Terus, oh. Oke, ketemu, guys, caranya. Ternyata gitu ya. Aduh, otak tuh harus dipakai, guys. Berarti emang bener ya. Berarti main game tuh semuanya kalau nggak pakai otak ya sama aja susah, guys. Nah, oke. Ini mulai susah nih. Aku yakin ini mulai susah nih, guys. Bentar. Ini kita. Oke. Ini ke sini, guys. Bener. Ini metodenya sama seperti tadi, guys. Seperti ini dan kita menuju ke atas. Seperti itu, guys. Nih, kita ke sini. Nah, biar bisa naik gitu, Pak. Yuk, kita naik ke sini. Nah, biar bisa naik dulu, guys. Tuh, jadi ini harus saling bahu-membahu, guys. Kalau misalnya nggak saling bahu-membahu, nggak akan bisa. Nah, ini untung kuncung, kan. Kalau kuncung kan bisa kayak gini, guys. Tuh kan, kita naik. Kita gini, maju satu-satu. Untung aja ini giliran kita terus, guys. Terus jadi bisa. Aduh, musuh tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, guys. Lumayan lah ya. Oke, kita jadi kuda. Letter L, guys. Bener, letter L kan. Aduh, letter L tapi bentar. Ini kita naiknya gimana caranya, guys? Kuda itu adalah hewan yang bisa manjat. Bisa manjat ya. Maksudnya bisa ini, guys. Bisa nembus nih. Tuh kan, bisa tembus gitu kan. Nah, berarti ini kita harus pikirkan jalannya. Jalannya adalah kita masuk ke sini nih. Oke. Masuk ke sini terus makan. masih lumayan. Tapi ini tetap, guys, teman-teman kalau nggak ngerti catur ya tetap nggak akan bisa sih main ini. Agak susah, guys. Tuh. Kita masuk ke sini. Oh, kuda tuh bisa ini, guys. Enaknya kuda tuh bisa gitu. Tuh kan bisa langsung ke atas, ke sini, sana sini, situ, guys. Oh, ini. Lah. Oke, ini naik. Terus naiknya udah nggak bisa lagi, Pak. Oke, yuk kita coba deh. Coba ke sini. Atas lagi. Naik lagi, Pak. Yuk, naik lagi, Pak. Bentar, ini kok nggak bisa ya? Wah, mulai sulit, guys. bentar. Ini mulai sulit ini baru, guys. Ini letter L-nya nggak kuat, guys. Kita harus naik satu ininya si kudanya. Jadi kudanya harus ada yang di atas sini. Oh, ulang. Ini kan naik ke atas sini.
baru bisa ke atas sini. Berarti atas sini. Kalau ke bawah sini udah guys, pasti tamat riwayatnya guys. Oh bentar, ini berarti kita ke atas sini deh. Yuk, nah gini guys. Hop. Nah, gini buka. Nih, gini kan. Nih. Kita jatuh ke sini, guys. Nah, naik ke atas sini kan lumayan. Cuman buntu lagi, guys. Nah, buntu lagi, bentar. Buntu lagi. Wow, ini sudah mulai sulit ini. Soalnya berhubungan dengan huruf L. Kalau misalnya kita tidak berhubungan dengan huruf L, maka nggak tahu ini mau kayak gimana ini. Berhubungan dengan huruf L. Ini ke atas sini juga nggak bisa. Kita harus tetap manjat lagi nih ke sini. Kok agak sulit ya? Ini ke sini, dan ini ke sini. Oh masih bisa guys. Oh bisa aman. Lumayan lah ya. Aduh, berhubungan dengan huruf L guys. Semoga teman-teman yang namanya huruf L nggak serumit kuda ini ya. Huruf L semua guys. Wah oke, ini kita masih menggunakan metode. Wah ini cuma satu loh pak. Oh ye. Udah nggak bisa pak. Bentar. Ini bisa ditembus nggak sih? Oh bisa. Oh berarti ini mah pakai sistem mekanisme manjat guys. Manjat, ingat ya nih, manjat. Kita gini dan gini. Oh, ini mah gampang, guys. Oke, aku baru tahu kalau itu bisa dipanjat ternyata. Oke, sistem manjat. Sistem yang baru. Sekarang, oke, mulai kesulitan lagi, Pak. Nih, oke, aku mulai kesulitan lagi nih. Kita ini nggak bisa. Kuncungnya. Oke, ini si rajanya ini mau ke sana, ke atas sana, cuman dia tidak kuat, guys. Tidak muat, soalnya raja ini mungkin beban hidupnya atau apanya gitu ya, terlalu tinggi guys. Jadi ya dia kayak gitu guys. Tuh, ini sini. Nah, lu udah gak bisa jalan. Waduh, udah kok kayak gini mah udah stuck guys, udah stuck. Ini kalau bisa ke atas sih kayaknya enak. Atau kita coba ke atas juga ya. Cuman raja kalau udah ke atas gini udah gak akan bisa guys. Ini udah langsung plek. Gak akan bisa, gimana-gimana pun udah gak akan bisa. Tapi ini kayaknya harus saling bahu-membahu deh. Coba. Soalnya ini kita nggak stuck nih. Nah, tuh kan nggak stuck kan, bener kan? Nggak stuck guys. Nah, kita coba kalau kesini. Nah, ini rajanya, oke. Jadi kita kesiniin. Nah, ini kesini. Nah, maksudku gini guys, dari tadi kita maju terus. Tapi ini nanti rajanya bisa balik lagi nggak guys? Emang ini mah harus ke atas sih. Mau nggak mau pak. Oh sini. Nah ini guys. Tapi dia nggak bisa jalan pak. Oh iya guys. Lah ini gimana cara jalannya ya. Oh aku mulai ngerti. Nah menurutku juga gitu guys. Nah sekarang ini nih kesini. Terus ini kesini. Nah put. Saling bahu membahu. Itulah yang disebut dengan perjuangan guys. Wow, luar biasa kan pak. Nah ini bisa nih kayak gini. Yuk, sini. Nah hut. Nah kalau udah kayak gini mah gampang guys. Hut. Lumayan juga ya, bikin pusing guys levelnya. Duh, level 10 aja udah minta ampun ini. Oke, ini kita harus saling bahu membahu karena kita harus bekerja sama. Bekerjasamanya bagaimana caranya? Seperti ini guys. Nih, ini benteng merupakan satu-satunya yang kayaknya nggak bisa manjat. Jadi, kita biarkan benteng paling bawah, oke? Nah, kalau kucing ini bisa. Oh, kudanya nggak bisa, guys. Jadi, gini. Wah, iya, tapi kudanya gimana caranya ya? Oh, pakai bantuan kucing, itulah. Gunanya teman, guys. Gunanya teman tuh seperti itu, oke? Nih, ini kan nggak bisa. Nah, kita pakai bantuan kucing, guys. Gini caranya, nih. Nah. Gini kan tuh, kalau kuncung bisa guys, kalau kuncung pasti bisa, nggak akan mungkin enggak. Oke kesini ini. Nah tapi setak guys. Setak guys. Lah ini gimana caranya setak guys. setak
tak. Oh, ini harus saling bahu membahu. Oke. Saling bahu membahu. Nah, ini baru kayak gini. Oh iya. Untung kuncung ya. Kuncung mah bisa digituin, Pak. Yang gini. Nah, tuh. Saling bahu membahu. Ingat ya, kalau benteng udah jatuh udah enggak akan bisa ke atas lagi tuh. Aman. Wuhu. Ya, oke, guys. Gimana menurut teman-teman? Main caturnya lebih gampang ya? Tapi menurutku malah lebih susah sih, Pak. Oke, ini baru sampai level 10. Level 11-nya mau di live streamingin atau kayak gimana, guys? Bisa tuliskan saja di kolom komentar, oke? Oke, guys. Thank you bagi teman-teman udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk subscribe, share juga. Stay tune channel ini untuk bisa lihat kelanjutan dari game ini maupun dari game yang lainnya. Akan aku lanjutkan dan juga aku mainkan. Oke, guys. Saya Nanda Pradika, tapi yang ini suka main game, guys. See you next time. Dadah semuanya.